syuting di Kalijodo. Jadi Kalijodo kan sering banget di shoot sama semua orang ya, semua orang banyak. Saya mau bikin sesuatu yang lebih beda aja dengan orang biasa skating di sini. Makanya saya pengen membangkitkan semangat orang Indonesia pada umumnya dan orang Jakarta pada khususnya untuk bersatu lagi. Untuk kita kalau bareng-bareng tuh, kalau kita maju jalan-jalan bareng, kita bisa jadi bangsa yang satu lagi kayak dulu. Ya saat ini kan kita sedang banyak pecah belah ya, seperti semua orang tahu. Makanya saya mau awalnya tuh memang konsepnya orang-orang jalan dari segala macam penjuru masuk ke dalam satu tempat di skateboard ini, di skatepark ini di Kalijodo. Untuk menyatakan dukungan terhadap Ahok, salah satunya dengan caranya dengan pasang salam dua jari. Makanya handshotnya terakhirnya ada salam dua jari. Jujurnya karena memang lokasi yang paling gampang untuk dapat izin. Dan memang kan di belakang tuh banyak perumahan-perumahan yang saya bisa cari untuk orang keluar dari perkampungan dan segala macam. Jadi lebih gampang aja untuk sini. Perizinan juga gampang. Saya sih sedih banget ya Pak Ahok dibilang penistaan agama, karena ya kita tahu lah banyak juga orang dari Pulau Seribu juga bilang kalau mereka aja nih di Pulau Seribu nggak pernah ada problem, mereka nggak pernah, ya nggak mungkin lah mereka orang ada penistaan agama di depan mereka itu nggak ada yang tahu. Saat itu juga mereka kan tahu saat tidak terpaok itu lebih banyak ngomongin soal program-programnya beliau. Jadi menurut saya sih semua dipolitisir banget ya, jadi memang harusnya nggak kayak begini gitu. Karena dengan adanya orang-orang yang pengen naik, nggak mau Jakarta maju, nggak mau Indonesia maju, pokoknya pecah belah, makanya dibikin lah kalau kayak gini. Saya sih sedih banget karena menurut saya Pak Ahok, saya memang dari dulu menurut Pak Ahok, menurut saya dia beliau bekerja, nggak seperti yang lain, beliau memang benar-benar bekerja dan kita bisa lihat hasilnya tentunya. Nah, saya sih pengennya semua orang bisa tergerak, semua orang bisa membuka mata. Kalau kita sedang di cabelah, kita sedang ya di politisir. Saya pengennya ya semua orang tuh lihatlah kerjanya, jangan lihat rasnya, jangan lihat warnanya, jangan lihat agamanya, tapi lihatlah kerjanya ya. Kalau kita memang mau pilih, pasti kita pilih Pak Anies. Kalau kita mau milih pilih orang militer, pasti pilih Pak Anies. Tapi kalau kita mau gubernur yang kerja,